Tuhan kita bukan cuma berkuasa atas langit, tapi bumi juga. He's the Lord of all the earth. Ketika dia memberikan petunjuk dan perintah kepada Elia untuk kembali ke Damsik, pada saat itu apa yang bisa dilakukan? Aneh sekali, Aram itu negara yang sangat kuat, kerajaan yang sangat kuat dan musuh besar Israel. Dan saat itu diperintah oleh Ben-Hadad, Raja Aram yang sangat berkuasa. Kita tahu beberapa kali saudaraku, Elisa berurusan dengan Ben-Hadad. Dan tentu saja sebelumnya juga raja-raja yang lain. Dan saudaraku pada saat itu dia sampai ke sana. Dan saudara ini Elisa ya yang sampai sana. Ben-Hadad sedang sakit dan dia minta tolong mau bertanya kepada Nabi Tuhan. Sebetulnya yang punya kuasa itu bukan ya dewa-dewa yang dia sembah. Tetapi Tuhan sendiri, karena ini Ben-Hadad, putra daripada Hadad. Ini adalah satu panggilan seperti Firaun atau Kaisar begitu ya. Dan dewanya tidak bisa menjawab kan, punya mulut tidak bisa bicara. Dia mengutus seorang hamba bernama Hazael. Perhatikan saudaraku, Hazael tidak disebutkan putranya siapa. Di dalam catatan sejarah dia dikatakan, he's the son of nobody. Dia adalah anak daripada orang yang tidak penting. He's a son of nobody. Bayangkan saudaraku, kita tahu penjahat yang digantikan Yesus, namanya menarik sekali. Namanya adalah Yesus Barabas. Bahasa Aram, Yeshua Baraba. Baraba itu adalah putra dari seorang ayah. Dengan jelas kita bisa ambil kesimpulan bahwa ibunya gak tahu siapa yang menghamili dia. Kita bisa ambil kesimpulan sendiri. Dan Hazael ini saudaraku, Tuhan yang tetapkan akan jadi raja. Disuruh ambil persembahan, semua barang yang terbaik daripada Aram. Dan persembahannya itu diangkut oleh 40 camel, onta. Bukan keledai saudara, onta. Berarti banyak sekali persembahannya. Cuma untuk tanya, apakah aku sembuh dari penyakit ini? Dan ketika Elisa ketemu dengan Hazael, perintah Tuhan adalah mengurapi Hazael menjadi raja. Dan pada saat itu dia berkata, sampaikan pada Tuhanmu. Dia akan sembuh, tetapi dia akan mati. Saudara, itu kan paradoks ya. Sembuh tapi akan mati. Berarti bisa juga mati tanpa penyakit. Tetapi kemudian dia menatap Hazael lama. Kemudian dia menangis saudaraku. Elisa menangis. Dan ditanyakan apa yang terjadi pada Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan akan jadikan kau raja. Tetapi engkau akan sangat sadis. Engkau sangat kejam. Engkau akan membakar kota-kota Israel. Akan membunuh teruna-terunanya. Wanita-wanitanya kau perkosa. Dan yang hamil kau belah untuk dia ambil. Bayinya dilemparkan ke bukit batu. Siapakah aku? Aku cuma seekor anjing. Saudaraku, dia sadar karena terlalu lama tidak punya yaitu kebangsawanan saudara. No noble birth ya. Maka saudaraku, Tuhan bisa angkat siapa saja. Dan Hazael pulang dan memberitahu tuannya. Nabi berkata, Tuhanku akan sembuh. Tapi besoknya diambil cuma anduk. Dicelup dalam air, tutupkan mukanya. Dan dia game over saudaraku. Dan Hazael menjadi raja. Aneh sekali, seorang pembunuh, seorang nobody bisa jadi raja. Tuhan itu tahu apa yang terjadi di depan sebelum semuanya terjadi. Jadi jangan khawatir soal apapun yang akan terjadi, akan bangkit Hazael-Hazael. Tapi God is still on the throne. Karena itu pada saat ini kita melihat, kalau orang tidak punya bapak seperti Hazael, dia akan jadi sangat kejam sekali. Karena saudaraku, dia tidak punya contoh bagaimana hidup. Dia tidak menjadi contoh, kan terlalu banyak dihina orang, dia membalasnya pada orang lain. Pastikan saudara punya bapak rohani, bapak jasmani yang baik, dan bapak surgawi. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, amin. Shalom, supaya saudara menikmati kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Mari bangkit berdiri saudara. Beri high five kiri kananmu, katakan Tuhan Yesusku hebat. Katakan Tuhan Yesusku hebat. Haleluya. Kita percaya dia ada di tempat ini saudara, amin. Dia akan memberikan kelepasan, kesembuhan, kemenangan buat kita pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan, perlindunganmu sepanjang minggu ini. Kami ada pagi ini, kami mau merayakan kebaikanmu, kemurahanmu, kemenangan yang kau sudah berikan.
siang pagi ini. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan setiap kami lagi. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Mari terus bekerja di tempat ini. Kuasa demi Tuhan.
saja katakan segenap hatimu, ku yakin, ku yakin. Yes Lord, kami percaya Tuhan. Haleluya. Kami yakin Tuhan.
lagi ini Tuhan. Yes. Ku terima. Ada di tengah-tengah kami. Amen. Kami percaya. Kami percaya Engkau sedang bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau sedang menjamah setiap kehidupan kami. Kami juga percaya Engkau sedang menjawab semua doa-doa kami. Amen. Ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu akan membentuk kehidupan kami. Firman-Mu akan mengoreksi kehidupan kami. Firman-Mu akan membangun kehidupan kami. Amen. Bahkan mengangkat kami dari keterpurukan. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Sampaikan firman-Mu, sembuhkanlah setiap kami. Pulihkanlah setiap kami. Dan lebih daripada itu, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan jalan-jalan-Mu. Mari Roh Kudus, tolong kami. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Shalom. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ini minggu kedua kita ada di tempat ini. Ya, kita terus bekerja bersama-sama. Kita terus melayani bersama-sama. Kita terus membangun kerajaan Allah. Amin. Dan karena kita adalah warga kerajaan Allah. Katakan kiri kanan, kamu warga kerajaan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sebelum saya lanjut, mari kita membangun kehidupan rohani kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang baik ya. Kita isi pikiran kita dengan pengetahuan-pengetahuan kebenaran tentang kerajaan Allah. Karena itu kami menawarkan kepada Bapak Ibu Saudara, saya tidak menjual buku, tapi saya ingin supaya Bapak Ibu bisa mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama ada buku Kingdom Theology. Ini bicara tentang asal-muasal kerajaan Allah, mengapa kerajaan Allah dan bagaimana kita sebagai warga kerajaan Allah. Lalu kemudian kita punya tema All Saints Rise, bahwa semua orang percaya harus melayani Tuhan. Bagaimana mengembangkan karunia, panggilan kita dalam pelayanan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada buku ini Support Structure for Church. Lalu kemudian dari seri Kingdom Theology tadi ada buku Ekonomi Kerajaan Allah.
Buku ini berbicara tentang bagaimana kita bisa mengeksplor, mengeluarkan semua potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Buku ini ada di depan, kalau Bapak Ibu ambil 3 buku ini murah, kalau cuma 1-2 bisa mahal. Ya, lagi pula yang tulis ini adalah Bapak Jonathan Patiasina dan Hence Kopstan. Ya, itu aja. Terima kasih. Ya, oke. Okay. Ya, pagi ini saya berbicara agak lain dari tadi pagi. Tadi pagi saya berbicara tentang bagaimana kita bisa harus mewariskan iman kita. Saya tidak tahu apakah nanti muncul di YouTube, ya. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Tapi saya terpanggil. Saya nggak tahu ada insight, ya, ya, bukan saya dengar suara Roh Kudus, ya. Saya akan berbicara tentang bagaimana kita leading as influencer in my family, itu bicara topiknya mengobati penyakit hati. Haleluya. Topik ini ngeri-ngeri sedap, ya. Karena bisa menyinggung Bapak Ibu Saudara, tapi firman Tuhan itu bagaikan pedang yang bermata dua, dia iris sana, dia iris saya juga. Ya. Mengobati penyakit hati. Nah, coba kita lihat, Amsal 4 ayat 23. Kita baca bersama-sama, yang begitu-begitu. Ya. Amsal 4 ayat 23. Santai saja tapi kencangkan sabuk pengaman Bapak Ibu di tempat duduk, ya. Jangan sikut sana sikut sini, ya. Tenang, tenang, tenang. Amsal 4 ayat 23. 1 2 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan katakan jaga hati dengan segala kewaspadaan. Berarti kalau waspada, harus dengan waspada, berarti tercelik terus. Harus melihat, mengamati keadaan yang ada. Supaya hati kita jangan terkontaminasi dengan situasi. Ada virus bakteri yang masuk, yang akan menggerogoti hati kita. Ya, ini mengobati penyakit hati ini bukan hati liver. Ya, hati liver itu biasanya berhubungan dengan hepatitis, bukan. Bukan hati coto ini. Ya. Ini hati perasaan, hati rohani. Jagalah hati rohanimu, hati perasaanmu, hati jiwamu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa demikian? Kalau kita mau menjadi pemimpin yang membawa pengaruh dalam keluarga, dimulai dari keluarga, untuk keluarga, untuk berkembang sampai, ya kita ini keluarga, ya kita keluarga kerajaan Allah. Amin. Kita warga kerajaan Allah, kita keluarga kerajaan Allah. Jadi kita harus sama-sama membangun, dimulai dari keluarga. 1 Timotius 3 ayat 1-7, coba lihat. 1 Timotius 3 ayat 1-7. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Apa itu penilik jemaat? Para pemimpin. Para penatua, gembala. Para pendeta. Ya, itu menginginkan pekerjaan yang indah. Kenapa indah? Karena selalu ada di depan, terlihat. Wow gitu loh. Ya, tampil di depan. Ya, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Bukan cacat jasmani, tapi cacat moral. Suami dari satu istri dapat menahan diri. Buah-buah roh yang terakhir, penguasaan
diri. Bijak sana, bijak sini. Sopan, suka memberi tumpangan. Cakap mengajar orang. Bukan peminum, pemabuk. Bukan pemarah. Ini penyakit hati. Melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Banyak orang mau menjadi yang terutama, tetapi belum menyelesaikan masalah hatinya. Proses mental seseorang atau seorang pemimpin dimulai dari keluarga. Inilah pembentukan mental, pembentukan jiwa, pembentukan pikiran, pembentukan perasaan. Dimulai dari mana? Dari keluarga. Pemimpin mempunyai level. Tadi pagi saya katakan, ada pemimpin negara, ada pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, pemimpin gereja, ada pemimpin komunitas, ada gembala kakak, apalagi ada pemimpin keluarga. Tapi lebih daripada itu, pemimpin atas diri sendiri. Proses mentalnya itu ada di keluarga. Di situ dibentuk. Makanya keluarga menjadi yang utama. Keluarga adalah dasar dari seluruh pergerakan, tingkah laku, kegiatan, apapun itu. Keluarga adalah dasar. Disitulah kita dibentuk. Disitulah kita diproses. Nah, ada beberapa macam penyakit hati. Coba kita selidiki pelan-pelan ya. Saya cuma mencatat 5, Bapak Ibu bisa tambah juga atau mengurangi, silakan. Yang pertama, tinggi hati atau sombong. Dulu, saya ini kan lulusan proskuneo. Jadi, ketika pulang kembali, saya kurang lebih 3 bulan di asrama, pulang, rasanya hebat deh. Lulusan proskuneo di Bandung Cimahi, kami dididik ala Kopassus di sana. Cuci WC, kasih mandi anjing, cuci mobil, bangun subuh, dilatih sama orang-orang top, orang-orang rohani yang luar biasa, ya guru-guru yang hebat, wah dilatih vokal, latih main musik, suara bagus. Pulang, saya mulai membandingkan diri saya dengan para pemimpin yang lain. Untuk worship leader atau singers, biasanya saya tanya sama Pak Gembala, mana lebih baik, saya atau dia? Mulai belagu, mulai sombong. Karena ada sesuatu. Ini penyakit hati. Firman Tuhan katakan, orang bodoh menolak didikan ayahnya. Tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Oh ya, siapa saya? Saya biasa pimpin worship leader di ribuan orang. Siapa saya? Saya Heinze. Tapi sombong.
Karena ada sesuatu. Saya mengalami proses yang luar biasa. Itu tinggi hati. Saya suka iri hati. Kalau ada WL yang lebih bagus dari saya. Senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Senang melihat orang lain susah. SMS. Betul lah. Iri. Kalau ada orang yang lebih baik. Saya punya partner, saya sering iri dengan dia. Karena dia suka dipuji, saya tidak. Saya iri terhadap pelayanan orang lain. Saya iri kalau ada orang yang lebih hebat. Tapi kalau dia jatuh, saya puji Tuhan, dalekno. Iri hati. Tapi juga ada yang namanya tawar hati. Oh, menggebu-gebu, menyala-menyala. Ada api Pantekosta. Mandiri di hati. Ya. Oh, semangat melayani. Tapi ketika mulai bergesekan. Mulai ada yang lebih baik. Ada yang dipuji. Ada yang mulai dipromosikan. Kenapa bukan saya? Iri hati? Ah, sudah aja. Kalau begitu biar dia saja. Dia saja. Tidak usah saya. Kau dikasih jalan, enggak usah, dia saja. Mulai tawar hati. Ini penyakit hati. Ya. Lalu kemudian, ada yang namanya panas hati. Ini tukang emosi. Oh, itu dulu saya begitu. Sedikit-sedikit. Oh, saya pembina remaja. Kalau jam ibadah, koster belum buka pintu. Saya marah. Saya maki-maki dia. Habis itu saya naik di atas mimbar. Shalom adik-adik. Dulu saya begitu. Ada masalah sedikit, saya bertengkar. Saya malah bisa banting pintu di depan pemimpin saya dan saya hardik orang yang ada di depan pemimpin saya. Saya marah. Emosian, istri saya tahu. Pelayan salah makanan, bawa makanan. Saya marah. Darah tinggi, emosian, sedikit-sedikit marah, ini penyakit hati. Lalu ada yang kelima, saya suka dendam dulu, kepahitan, saya simpan kesalahan orang. Ya. Saya simpan, kalau ada orang yang bersalah, saya akan ingat terus kesalahannya, saya dendam. Pahit hati. Itu dulu. Sekarang masih ada sedikit-sedikit. Ya, saya harus mengakui bahwa saya belum sempurna. Saya masih manusia. Tapi saya tidak mau berlindung di balik kemanusiaan saya. Masih emosi? Masih. Masih sakit hati? Masih. Rasa-rasanya kalau ketemu orang yang bikin sakit hati. Rasa-rasanya saya mau bikin apa ini orang? Tapi kemudian saya ingat, saya pendeta kok dong. Saya mau pakai apa? Tidak ada kekuatanku, Gang. Ada sih teman-temanku. Ya, kan? Teman-temanku banyak. Ya. Tapi ngapain? Saya masih. Tapi kemudian saya sadar. Ini tentang saya. Saya tidak tahu tentang Bapak Ibu. Lebih baik saya khotbah tentang saya. Amin. Tapi kalau Bapak Ibu tersinggung, puji Tuhan. Ya. Jangan biarkan penyakit hati menggerogotimu. Kenapa? Karena itu membuka slide berikutnya. Ya. Jangan biarkan penyakit hati ini menggerogotimu. Jangan kasih tinggal itu penyakit. Betul kan? Jangan sampai penyakit itu menggerogoti kita, apalagi penyakit hati. Kenapa? Karena membuka pintu bagi iblis bekerja dalam hidup. Ingat kisah Kain dan Habel.
Padahal Tuhan sudah kasih ingat kepada Kain. Bukannya Kain persembahannya tidak diterima, tapi memang dia salah dan motivasinya kurang benar. Makanya Tuhan kasih ingat dia. Eh Kain, hati-hati. Jangan buka celah bagi iblis. Eh, Kain tetap memelihara sakit hatinya, iri hatinya. Apa yang terjadi? Iblis masuk menguasainya. Lalu kemudian dia bunuh Habel. Firman Tuhan katakan, Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu marah, menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kenapa perpecahan terjadi? Karena kita suka beri kesempatan bagi iblis untuk menguasai hati kita. Kenapa saya suka iri? Karena saya buka kesempatan bagi iblis untuk terus pompa, kompori iri hati saya. Saya buka celah. Saya tidak tutup celah. Saya buka. Saya pikir, saya renungkan kesalahannya siang dan malam. Bukan firman Tuhan yang direnungkan, tapi kesalahannya yang saya renungkan siang dan malam, hari demi hari, bulan demi bulan. Pikiran itu terus merocoki, sehingga sakit hati itu terus ada. Jangan buka celah bagi iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Tutup langsung. Jangan biarkan penyakit hati menggerogotimu. Kenapa? Karena itu akan jadi racun dalam hidup kita. Racun bagi jiwa kita. Kain dan Habel, dulunya sama-sama kerja baik, masing-masing punya bagian kerja. Kain kerja pertanian, Habel kerja peternakan. Harusnya kalau digabungkan enak kan? Betul kan? Sambil makan daging, ada sayur, ada nasi. Kan tidak enak kalau cuma nasi sayur. Betul kan? Ada daging panggang. Aduh, apalagi kalau ala Toraja. Sedap. Terus ada dia punya dabu-dabu. Yang kaci-kaci itu, wih, nyaman lah. Tapi kalau sendiri-sendiri, akhirnya karena masalah pelayanan, masalah persembahan, Kain iri hati sama Habel. Habel tetap mengerjakan bagiannya. Apakah Habel tahu Kain iri hati? Kemungkinan tidak. Habel senang-senang, Kain susah. Betul tak? Jadi racun. Karena kalau kita simpan sakit hati, itu bisa jadi kanker, kepahitan, akar pahit timbul. Ini senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jangan membuat kepahitanmu terus bertumbuh dan berakar. Terus sampai menguasai jiwamu. Dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Jangan itu kemudian merecoki terus. Kalau saya berikan contoh banyak. Ya, tapi jauh salah. Jangan jadi racun bagi jiwamu. Kenapa kita jangan biarkan penyakit hati terus menggerogoti kehidupan kita? Karena itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Iya kan? Menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kita bilang mengasihi Tuhan, tapi membenci sesama.
Makanya Matius 6 ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Menghalangi hubungan. Kita menyembah, mengangkat tangan, memuji Tuhan, berdoa, tapi ternyata langit menjadi tembaga. Kenapa? Karena kita masih memelihara penyakit hati. Jangan pelihara penyakit hati. Ya. Jangan biarkan kita susah karenanya. Bagaimana caranya mengatasi penyakit hati? Bagaimana caranya? Ibarat dokter. Ada yang pernah WA sama saya. Pak dokter spesialis apa? Oh, saya spesialis jiwa rohani. Oh, saya kira Pak dokter spesialis penyakit ini apa penyakit dalam. Nah, saya spesialis jiwa rohani. Ya, ada yang bertanya sama saya seperti itu. Jadi kalau kau butuh nasihat, konseling, hubungi saya bilang. Ya, saya bukan dokter umum, saya dokter khusus. Saya doktor teologi, begitu saya bilang. Oh, baru, oh begitu Pak Pendeta, oh iya puji Tuhan. Nah, bagaimana caranya mengatasi penyakit hati? Yang pertama, perkuat imun hati. Minum vitamin hati. Saya seorang dokter yang menasihati pasien. Pasiennya adalah saya sendiri. Daripada 7 orang kan tidak baik. Ya tak? Bagaimana? Perkuat imun. Apa itu imun hati? Imun hati itu berbicara mental, pikiran, jiwa kita. Perkuat. Amsal 4 ayat 23 yang tadi kita baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau kita ingin imun atau body kita fit, maka kita harus jaga. Minum air banyak, jaga tidur, jaga makan, minum vitamin. Betul kan? Ini dia. Nah, jaga dengan segala kewaspadaan. Terjemahan FVMD berkata, di atas segala galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan. Karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Ah, pikiran kita mengendalikan hidup kita. Pikiran kita mengendalikan perkataan kita. Pikiran kita mengendalikan tingkah laku kita. Pikiran kita mengendalikan perbuatan kita. Yang jadi pertanyaannya, apa yang kau pikir? Apa yang jadi isi pikiranmu? Apa yang jadi isi pikiranmu akan terlihat dari apa yang kau katakan. Apa yang menjadi isi pikiranmu akan terlihat dari apa yang kau perbuat. Kalau engkau suka banding-bandingkan kayak saya tadi, berarti yang mengendalikan pikiran saya adalah iri hati. Iya, di gereja aku. Saya langsung bilang begini, saya belajar semua dari dia, saya mau ajar apa lagi? Yang saya pikir cuma itu, saya mau ajar apa lagi? Iya kan? Tapi cuman akhirnya, ya udahlah. Karena saya bilang sama tim saya, oh, di gereja gini, di gereja kita Freedom Church di Jakarta, Kak Jo adalah salah satu orang yang saya bisa bilang penasihat gereja. Yang saya anggap suaranya bisa kasih arahan buat kita. Saya bilang sama keluarga saya tahu, gereja sana tahu. Kalau Kak Jo atau Kak Ina minta,
haram hukumnya bilang enggak. Jadi semuanya saya mesti cancel, cuman supaya saya ikut kajo, saya bilang begitu. Jadi mereka udah tahu. Jadi langsung begini, atur semua, yang biak belum begini. Jadi datang kapan? Saya bilang gini, lu ikut tanggalnya nanti kajo, kasih gue tanggal berapa, lu sebelumnya, jadi pulangnya baru gue singgah Makassar. Langsung begini, oke siap. Jadi gitu, mereka udah tahu. Jadi hari ini seneng banget dah pulang, ya kan? Dari kemarin ya, makan terus. Memang pendeta itu rumahnya cuma rumah di sorga sama rumah makan. Iya kan? Kita makan, yang belum makan apa? Makan coto belum toh? Coto belum. Iya, cocok nih. Iya kan? 18 tahun saya gak pulang. Terus saya ngeliat, ini kota tambah kecil atau apa ya? Jalan Sulawesi dulu kayaknya besar sekali. Terus saya menyadar lagi nih, no, you just getting bigger aja. Dulu you small, kata dia bilang gitu. Jadi saya di sini sama anak saya, Daryl ada di sini. Ini anak yang nomor 2, anak nomor 1 ada di Australia lagi kuliah. Oke. Hari ini saya mau share soal a house for next generations. House for next generations. Gereja kita di Jakarta, kita itu baru umur 6 tahun. Ya. Gereja di Jakarta itu baru umur 6 tahun. 85% jemaatnya itu anak muda, umur 25 sampai 35 tahun. Ya. 60% dari mereka sudah 8 tahun enggak injak namanya gereja. Karena mereka bilang gereja is boring. Gereja enggak relevan. Gereja cuma mau mereka punya tenaga. Mereka pahit sama gereja, mereka ngelihat papanya penting di gereja, mereka enggak penting. Yang penting kan cuma bapak saya, yang penting bapak saya pelayanan. Mereka mikir gitu. Jadi banyak tempat kita tuh yang, wah kalau datang, mertua saya datang nih ibadah sebelum ini mah, datang dong sekali-sekali. Siap, dia Tiberias, biasanya Tiberias. Oh. Begitu datang duduk di situ, dia lihat yang main musik, dia bilang, darah Yesus. Dia bilang, tato sampai leher. Tapi kalau nyembah saya berlutut-berlutut, nangis-nangis. Tatonya si Alfa Omega. Dia kembar. Jadi yang dia main gitar, dia punya saudara satu lagi itu main saksofon. Jadi bedainnya cuma satu. Tatonya satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Jadi kita cuma tahu yang mana Nael, yang mana Niel. Gitu. Jadi mereka cerita macam-macam dan kita tuh banyak yang anak-anak bilang begini. Mereka dari seberang. Ya kan? Mereka terima Yesus di situ, bertumbuh di situ. Jadi sekarang di gereja saya tuh ada fenomena putus. Putus pacaran. Rame-rame putusnya berjemaah. Pertama saya pikir gini kan, mateng lu. Ini fenomena apaan yang pacaran jadi putus, apa segala macam. Cuman kalau saya tanya satu-satu bikin saya happy gitu loh. Ditanya gini, kenapa kalian putus? Kayaknya belum dulu deh, kita jangan dulu deh. Masing-masing lagi growing, lagi kejar Tuhan. Mereka bilang, belum tentu nih sama nih kita punya visi nih. Nilai mungkin sama, visi kita mungkin gak sama. Jadi gimana? Putus dulu lah. Saya bilang ini, udah gak apa-apa. Putus aja, it's not the end of the world. Saya bilang begitu. Gampang kok. Terus ya, begitulah resiko mengembalakan anak-anak muda kan. Kadang-kadang mereka punya jokes-jokes, ya kan? Nggak masuk sama kita punya jokes. Ini jokes bapak-bapak, katanya dia bilang gitu kan. Ya sudahlah. Oke, hari ini mari kita buka Alkitab kita, 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Dikatakan begini, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Ngadu. Sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya.
Jadi cerita ini soal begini, salah satu staffnya, full timernya Elisa, meninggal. Kemudian ninggalin utang, pinjol lah mungkin. Ya kan? Lalu debt collector datang, nagih. Zaman itu kalau orang gagal bayar hutang, gak diambil laptopnya pak. Belum ada laptop. Jadi yang diambil apanya? Anaknya. Karena anak itu dia punya harta paling berharga waktu itu. Anaknya. Nah, orang yang diutangi berhak ambil anak dan istri dari orang yang ngutang untuk kemudian dijadiin budak. Iya kan? Budak itu apa sih? Budak itu kita bisa bilang budak kalau kita gak punya pilihan. Bedanya orang di penjara sama orang bebas kan cuma satu. Kalau orang penjara ya pasti makan 3 kali sehari mungkin. Emang penjara makan 3 kali sehari? Kayaknya enggak deh kalau di Indonesia. Di luar 3 kali sehari ya. Tapi dia gak bisa milih. Keywordnya apa? Pilihan. Orang jadi budak gak punya pilihan. Lalu ayat kedua begini, jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. The miracle always in the house. Saudara berpikir bahwa gini, miracle itu, mujizat itu sesuatu yang saudara cari di luar. Enggak. Tuhan selalu start dari yang di rumah. Jadi kalau saudara butuh mujizat, lihat apa yang saudara punya. Itu bisa jadi mujizat saudara. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar. Perhatiin, Elisa minta bejana, dia gak bilang gini, pinjam duit dong lu sama sebelah. Dia gak minta bala bantuan. Bejana berarti gini, you create something for God to fill. Kita ciptain sesuatu supaya Tuhan bisa isi. Artinya bejana itu. Iya kan? Dia bilang gini, minta bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong. Tapi jangan terlalu sedikit. Masalahnya kita pray too small. Kita berdoa itu kecil gitu loh. Gini, kita punya tempat waktu itu di Kuningan City, waktu kita start itu sekitar 200 square meter. Kita punya tempat. Kecil lah. Ya Jumat kecil lah cuma 30 orang. Ya kan? Terus pandemi. Ya kan? Pandemi tahun kedua kita give up itu facility. Saya ngomong sama Kajo. Bilang gini, Kajo, am I doing the right thing? Kajo bilang, iya dong. Kita bangun fishing not around things but around people. Dia bilang begitu. Oke. Okay. Solid bilang, saya lepas itu tempat. Budget untuk tempat, untuk venue, bayar venue, saya bagi ke volunteer. Kita bagi duit ke anak-anak musik, karena anak-anak musik sana kan gak pakai PK, anak-anak musik kita. Kita bagi duit 1,5 juta tiap minggu, kasih anak-anak berapa anak. Sampai satu kali mulai agak longgar-longgar sedikit kan, mulai boleh kumpul, tapi jaga jarak, tapi abis itu ditutup lagi, gitu kan. Jadi anak-anak bilang, kak kita gak punya gereja nih kak. Saya bilang gini, kita cari, cari. Saya ingat 2019 saya pernah tulis di note saya minta tempat di tengah kota. 750 square meter saya mintanya. 500 meter saya mau untuk ruang ibadah. 250 saya minta untuk itu, untuk kantor sama kids. Saya pikir gede, kan saya dari 200 square meter kan? 700 gede dong. Saya gak mau ada tiang. Saya maunya ruko. Saya maunya di tengah kota Jakarta. Coba pikir aja. Dan saya cuma mau bayar 50 juta sebulan. Saya bilang begitu, belagu memang minta ampun. Saya diketawain semua sama semua. Dulu saya belum jadi gembala, saya masih jadi wakil. Saya diketawain mungkin. Kayak Tuhan ngomong sama saya, bilang gini. Itu dong, saya bilang gini. Itu sudah gede loh Tuhan, segitu. Oke, minta siap. Dapat dong. Semua checklist,
dekat Sarinah. 50 meter dari Sarinah saya jalan kaki. Itu tempat. Saya bilang, tapi kan bukan ruko. Saya tanya sama satpam, dulu tempatnya apa nih Pak? Dari dulu kayak gini gedung. Oh bukan, dulu 6 ruko digabung jadi satu. 2015 dia terbakar, lantai bapak doang yang terbakar. Makanya dia gak punya tiang di tengah. Tinggi silingnya tahu berapa? 6,5 meter. Tinggi siling. Maka saya lihat ini ruangan agak aneh gitu loh. Nah, waktu saya sama tim pastoral masuk di situ, gak ada yang berani ngomong ke saya. Tapi mereka bisik-bisik sendiri. Mereka bilang begini, siapa yang mau isi? Siapa yang mau isi? Gitu kan. Udah nih. Tapi berjalannya waktu. Sekarang anak-anak teriak. Kita gak ada tempat yang besar ke apa? Gitu kan, saya bilang begini. Sambarang memang. Kalau Tuhan bikin pusing aja. Gitu. Kita yang berdoa terlalu kecil. Iya kan? Nah. Ayat 4 bilang gini, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. At some point, waktu kita butuh mujizat, kita harus berani tutup pintu. Tutup celah untuk keraguan masuk. Nah, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawab anaknya pada ibunya apa? Tidak ada lagi bejana. Bukan Tuhan yang kurang suplai. Kita yang kurang bejana. Kita pikir Tuhan yang kurang. Enggak, kita yang kurang bejana. Selama bejana wadah kita ada, akan selalu ada suplai dari Tuhan. Create a big space for God. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah dan orang ini kepadanya. Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Hari ini saya mau share soal a house for the next generation. Semua yang kita bangun hari ini, saya berdoa kita create satu platform untuk mempersiapkan generasi kita berikutnya. Firman Tuhan bilang begini, ajar kami menghitung hari supaya kami mempunyai hati apa? Yang bijaksana. Jadi orang gereja yang tahu waktunya adalah orang gereja yang bijaksana. Kita gak hidup selamanya. Kita gak hidup selamanya. Banyak pemimpin gereja hidup seakan-akan dia immortal. Saudara bukan Highlander. Gak ada yang immortal, ya kan? Saya mau kita jadi bijaksana dan persiapkan generasi berikutnya. Nah, ada penelitian yang bilang begini, tadi pagi saya ngomong, bahwa 85% dari orang-orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, ambil keputusan mereka sebelum mereka umur 18 tahun. Rata-rata. Saya ini stats junkies. Saya suka banget baca Barna research gitu. I'm stats junkies lah gitu kan. Jadi gini, kalau penelitian ini benar, mestinya kita radikal committed to the next generation. Kita mestinya bangun ministry bukan berdasarkan apa yang hari ini, but what's tomorrow. Betul gak? Saya suka Opus gitu, kalau tiap kali ada orang begini bikin panel Church Today. Kak Jo selalu ngomong sama saya gini, kalau kamu tinggal diam, kamu akan terlempar ke belakang. Karena semua orang bergerak maju dan kamu gak maju. Kak Jo selalu ajaran saya begitu. Saya selalu oppose namanya Church Today. Saya mau bicara soal Church of Tomorrow. Kalau Church of Today udah telat. Semua udah terjadi. Kita maintaining aja. Iya kan? Nah, ada satu penelitian bilang gini, children are 22% of our population. Anak-anak cuma 22% dari populasi kita. Tapi 100% dari masa depan kita. Ya. Jadi sebagai satu gereja saya mau ajak setiap kita yang ada di tempat ini, yuk kita bangun pelayanan satu gereja yang bisa tolong kita semua untuk jangkau generasi berikutnya. Artinya gini, saya rindu banget ngelihat generasi tersebut datang sama Tuhan.
Nah, kenapa begitu? Anak saya Gen Z. Saya punya anak Gen Z. Untuk kalian yang lebih muda, mungkin simpel karena kalian anak-anak Anda Gen Alpha, ya. Saya bilang anak Gen Alpha itu anak yang paling advance, generasi yang paling advance zaman ini. Nah, saya percaya gini, satu-satunya cara anak Gen Alpha bisa kenal Tuhan kalau kakak-kakaknya di Gen Z kenal Tuhan. Masuk akal? Oke? Nah, satu-satunya Gen Z bisa melayani Gen ini, apa namanya, Gen Z bisa melayani dengan baik waktu Gen X melayani Tuhan. Gen X bisa melayani generasi di bawahnya kalau dia lihat baby boomers melayani Tuhan. Saya percaya Tuhan itu adalah ala generasi. Betul enggak? Saya suka enggak begini, gereja anak muda saja, enggak. Saya mau gini, saya mau lihat gereja dari segala macam generasi. Di tempat kita itu musik kenceng. Anak-anak muda semua kan, kadang-kadang saya juga kadang-kadang, aduh ini lagu apa sih, gitu kan. Tapi ada oma-oma di situ. Saya ini oma-oma, enggak pongong kah apa gitu kan. Didengar itu kan, saya sampai bilang ke soundman, saya bilang gini, weh kasih kecil sedikit eh. Dia bilang gini, kak udah di bawah 0 dB 5 nih, minus 5 nih. Saya bilang, iya kita mesti ngelihat bagaimana fokus kita tuh bukan kita punya preference jadinya. Jadi kalau musik itu agak loud, ya kan. Lightingnya itu kan kadang-kadang silau gitu kan. Ya udahlah. Jangan bangun ministry berdasarkan kita punya preference. Gereja ditinggalin sama anak muda karena kita fight over preference. Coba bayangin. Kita fight bahasa lagu. Jangan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia saja. Saya mau tanya, jaminan enggak kalau saya ini semua tim worship ini nyanyi bahasa Indonesia, saudara nyanyi semua? Enggak jaminan. Saya pernah soalnya. Saya pernah di posisi itu. Saya bilang sama WL semua, ganti semua bahasa Indonesia. Enggak nyanyi juga. Jadi buat saya gini, penting kita punya perspektif, kita bangun ministry based on apa? Based on preference anak-anak kita. Iya kan? Karena gini, kita gak membangun gereja untuk apa yang kita suka. Kita bangun gereja dari conviction kita untuk menjangkau anak-anak di bawah kita. Kita bangun ini buat siapa sih? Kita itu mau berapa lama lagi sih buat yang umur-umur di atas kita lah, segala macam. Oh, itu berapa lama lagi? Saya selalu bilang sama anak-anak gini, saya bangun rumah. Saya gak bangun ministry. Saya bangun rumah. Saya bangun ini buat kalian. Saya bilang, one day, gak usah lama-lama lah, cepat-cepat aja. 25 tahun. Saya selalu itu mundur. Saya jadi gembala kapan, tanggal berapa saya mesti. Jadi saya punya target, saya mesti raise leaders. Dalam waktu 20-25 tahun, mesti ada leaders lain. Mesti ada yang gantiin saya. Gak harus anak saya, orang lain. Yang penting pun panggilan sama. Nah, gereja harus committed pada who's next. Ada statistik yang bilang begini, hanya 4% dari Gen Z yang punya pandangan secara alkitabiah. 4%. Artinya 96% tidak punya biblical worldview. 96%. Artinya 96% dari Gen Z ambil keputusan tidak berdasarkan apa yang tertulis di firman Tuhan. Menakutkan gak? Scary. Jadi bayangin sendiri aja. Yang kedua, Gen Z menghabiskan waktu pada handphone mereka 7,5 jam dalam sehari. 7,5 jam. Saya bersyukur ada YouVersion. Saya bersyukur ada Alkitab di handphone. Saya cuma berharap mereka pakai itu handphone untuk baca firman Tuhan juga. Yang ketiga, Gen Z mengalami rate tertinggi dalam urusan depresi dan bunuh diri. Rate ini tertinggi dalam sejarah. Kadang kita bercanda, lu belum tahu cicilan, lu belum tahu depresi itu apa. Gitu loh. Kita suka bercanda di Jakarta gini,
Tiba-tiba kena mental, tunggu tanggal tua. Kalau sudah mesti bayar cicilan, itu baru kamu tahu namanya depresi. Nah, 25% dari Gen Z, hanya 25% yang consider diri mereka beragama. Ini bukan cuma Kristen ya, jadi campur agama-agama lain juga. Nah, ateis, naik 2 kali lipat dari Gen Millennial to Gen Z. Millennials to Gen Z yang mengaku diri mereka LGBTQIA+, ya, naik 2 kali lipat. Dari 10% ke 21%. Tanpa adanya orang tua di rumah, mereka gak akan pernah berpikir tentang takut akan Tuhan. Tanpa ada saudara di rumah yang ajarin prinsip firman Tuhan, mereka gak pernah tertarik sama Tuhan. Tuhan adalah konsep asing buat mereka. That God is not in their frame of reverence. Tuhan tuh gak ada banget di cara berpikir mereka. Jadi harapan satu-satunya buat mereka yang gak punya figur orang tua di rumah adalah figur orang tua di mana? Di gereja. No choice. Gereja pecah. Sering kali gereja pecah karena mereka bilang gini, ini gereja anak muda, ini bukan gereja saya. Saudara hitung deh berapa banyak. Pakai alasan gitu. Padahal fungsinya beda. Kita jadi orang tua di gereja. Jadi hari ini saya mau ajak. Every baby boomers, Gen X, millennials, if you want your kids and grandkids kenal Tuhan, yuk bangun sesuatu untuk menjangkau mereka. Commit your resources untuk fokus di situ. Kita gak bisa rubah sesuatu dari luar. Kita gak coba, gak usah jadi coba-coba gereja yang cool, ikut tren, yang viral. Jadi gereja yang multigenerasi yang menghormati setiap generasi. Saya sampai hari ini, gembala sebelum saya masih keep di grup, ada mereka. Time to time saya juga cek sama mereka, saya bercanda sama mereka gitu kan. Ngobrol-ngobrol, sebulan sekali saya ajak mereka keluar makan, mereka ngobrol. Enggak ada orang yang mau digantiin, karena mereka merasa begini, pengganti. Katanya kan pengganti kan, ini penggantimu, ya kan? Saya bahasanya begini, this is my reinforcement. Ini bala bantuan saya. Kalau kita punya framework thinkingnya gini, ini bala bantuan saya, kita akan gampang kasih generasi berikutnya. Ya. Nah, karena apa yang Tuhan mau kerjakan dalam satu gereja, selalu involving at least 2 generations. Saudara baca Alkitab, selalu paling enggak 2 generasi. Setidaknya. Banyak gereja aja cuma karena gak ngerti ini. Nah, saya punya kerinduan itu bahwa gereja itu bisa kasih platform buat anak-anak untuk dia berdiri di sini gitu loh. Nah, saya gak percaya bahwa ada yang namanya Junior Holy Spirit. Sedih loh, kadang-kadang kita melihat Sunday School itu kayak titipan anak. Guru Sunday School jarang di-appreciate. Saudara tahu gak, mereka kasih fondasi buat anak-anak kita. Jadi kita tiap kali selesai ibadah, saya pampang semua nama-nama guru Sunday School, semua yang melayani saya pampang, saya bilang gini, I want you to give them round applause. Appreciate single one of them. Karena gak gampang loh. Saudara pernah masuk kelas Sunday School gak? Saya pernah masuk, sakit kepala saya. Wih, lompat sana, lompat sini, teriak sana, teriak sini. Mau bilang apa, mau ditengking. Saya pernah sekali lagi sermon. Ada anak pastoral saya gitu ya, dulu kita kan belum bisa pasang karpet, jadi masih vinil. Dia main skuter, saudara tahu. Dari ujung sana dia ambil ancang-ancang, zut, lewat di sini. Terus semua diem. Saya lagi khotbah,
Semua diem. Mateng lu. Ini anak lewat gitu kan. Saya diem, saya bilang begini. Kalau anak-anak saya maklumin. Kalau orang tua saya tengking. Biasain aja. Gitu loh. It's the house for generations kan. Gak usah bikin big deal gitu loh. Nah. Waktu Samuel dipanggil Tuhan, dia cuma seorang remaja kan di rumah Tuhan. Nah, Samuel jawab gini, waktu Tuhan panggil, ini aku Tuhan, berbicaralah. Saudara mau tahu gak, those kids, anak-anak kita, bisa punya hubungan sama Tuhan. Saudara pikir cuma kamu saudara yang bisa punya hubungan sama Tuhan. Anak kecil bisa punya hubungan sama Tuhan. Dia bisa berdoa, bahkan dia bisa prophesy. Dia bisa prophesy. Jadi jangan anggap enteng pelayanan anak-anak. Kisah para Rasul 2 ayat 17-18 bilang begini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka apa? Anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan berbuat. Dan turuna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga kata sama aku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Kerajaan Tuhan saya percaya bukan hanya milik laki-laki. Ada beberapa denominasi gereja yang mungkin mengecilkan peran wanita. Ya kan? Mungkin ayat ini keskip kali. Bahwa wanita tidak bisa jadikan pemimpin, seorang wanita kurang dihargai. Saudara saya kasih tahu, wanita can smell something stinks miles away. Ya, jadi kalau saudara mulai nggak bisa mengakui ini, saudara rugi. Kami merasa diri kami hebat, kami lebih daripada yang lain. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Kami ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami. Tolong kami. Tolong kami. Mari biar beberapa saat ini kita bereskan dengan Tuhan sakit hati kita, penyakit hati kita. Jangan sampai itu membawa pengaruh bagi rumah kita. Kalau ada yang menyimpan kepahitan, sakit hati, ampuni dia, ampuni, biarkan kasih Kristus membebat hati. Kalau kau merasa dilukai, sering digosipin, sering dibully, dikata-katai, dan kau tahu orangnya, ampuni dia. Ampuni. Kalau itu hubungan suami istri, saling mengampunilah. Besi menajamkan besi. Manusia memang akan menajamkan sesamanya. Tidak ada piring yang tidak beradu. Tapi biarlah kasih Kristus yang memulihkan, membebat hati kita. Jangan simpan sakit hati.
Kalau kau merasa pelayananmu tidak dianggap, apa yang kau kerjakan tidak dianggap oleh orang rumahmu, usahamu, jerih lelahmu, jangan kecewa, tawar hati. Kalau kau kerjakan dengan motivasi untuk Tuhan, Tuhanlah yang memberikan penghargaan. Kalau ada di antara kita saling bersaing dalam apa yang kita perbuat untuk rumah kita, berhentilah sebelum engkau terluka. Apa yang kita kerjakan untuk rumah kita adalah untuk kepentingan bersama. Supaya kita bisa nyaman tinggal bersama. Ini rumah kita. Bergesekan itu biasa. Tapi jangan dipelihara. Jangan berkata saya lebih hebat. Bidang saya lebih hebat. Pelayanan saya lebih hebat. Tidak ada artinya kalau kekerjakan untuk kesombonganmu. Jangan biarkan ular mengusik kedamaian kita. Mazmur 133 berkata, kalau kita hidup rukun bersama, ada urapan Tuhan turun. Ada berkat Tuhan dinyatakan. Di tempat yang baru ini, mari kita jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Terima kasih Tuhan. Mari kita saling menghargai satu dengan yang lain. Bahkan terhadap yang paling lemah sekalipun, kata firman Tuhan, dia juga punya fungsi dalam rumah ini. Terima kasih Yesus. Kami juga minta maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan yang kami telah lakukan kepada Bapak, Ibu, Saudara, para pelayan Tuhan dan jemaat. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Mari kita saling memberkati satu dengan yang lain. Doakan kiri kananmu. Lepaskan berkat atas hidupnya. Mari Bapak Ibu. Taruh tangan di pundaknya. Doakan. Kasih Kristus, anugerah Tuhan, turun dalam keluarga kerajaan Allah di tempat ini, dalam rumahmu Tuhan. Biar kami saling membangun satu dengan yang lain, saling menguatkan,
saling menopang, saling mendoakan, saling membangun, saling menghargai, saling mengasihi. Suami istri, anak orang tua, saudara bersaudara, kerabat demi kerabat, kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Masih semangat ya? Diberkati. Ya. Terima kasih buat pelayanannya Pastor Hence. Tuhan Yesus memberkati. Membawa berkat buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk persembahan. Tetapi sebelumnya itu Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang mau kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan ibadah kita di tempat ini. Karena ini baru minggu kedua kita ada di tempat ini. Jadi yang pertama saya ingin menyapa dulu, adakah di antara jemaat yang hadir hari ini yang baru pertama kali? Bisa angkat tangan, bisa melambaikan tangan Bapak Ibu. Oh iya, selamat datang Bapak, selamat datang Ibu. Dengan sukacita kami menyambut, kalau tinggal di Makassar boleh minggu-minggu yang akan datang bergabung lagi bersama kita di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara perlu kami sampaikan mengenai parkiran kita di depan Suki ini ya. Untuk jemaat sendiri setiap hari Minggu itu sudah dibuat, diberikan slot untuk di bagian luar ya. Di bagian luar dari gedung, sedangkan yang untuk lorong yang masuk untuk naik ke tempat ini itu diperuntukkan bagi pelanggan restoran yang ada di bawah, Wong Kitchen. Jadi mohon pengertiannya Bapak Ibu kalau ada yang mau masuk tapi oleh teman-teman diminta untuk ngatur di luar. Itu kesepakatan kita dengan pengelola gedung dan juga pihak restoran Wong Kitchen. Habis ini kalau ada yang mau makan di Wong Kitchen silakan, enak makanannya. Ya. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya mungkin sekali lagi kami mohon maaf kalau pelaksanaan ibadah yang kedua ini masih ada yang dirasa kurang. Kita akan terus berusaha untuk memperbaiki sehingga bisa lebih nyaman dan lebih menikmati ibadah, menikmati hadirat Tuhan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, selesai ibadah Bapak Ibu jangan langsung pulang dulu, bisa sharing-sharing dulu, bisa berkomunikasi dulu dengan sesama jemaat. Di luar ada disediakan minuman, teh, kopi, snack begitu. Silahkan dinikmati, jangan buru-buru pulang. Siapa tahu ternyata ada yang sepupuan gitu ya, neneknya sama-sama nenek gitu. Ya bisa jadi. Jadi saling menyapa, saling membangun lagi di luar dengan apa yang didengarkan tadi. Saya kira itu aja penyampaian, kita berdoa untuk persembahan. Bapa kami bersyukur, berterima kasih untuk kehadiran-Mu, untuk hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih sebab kami boleh menikmati hadirat-Mu, itu semua hanya oleh karena kasih karunia anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan membawa korban persembahan, kami mau membawa dengan ucapan syukur, dengan hati yang gembira, oleh karena Tuhan mengasihi kami terlebih dahulu. Kami memberikan dengan suka hati, sebab kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami lakukan itu berguna untuk pelayanan pekerjaan di tempat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, diberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati pagi ini saudara, amin. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita akan akhiri pada kita siang ini. Oh,
berikan sorak-sorai untuk Tuhan sekali lagi. Mari Bapak Ibu, angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memenuhi hatimu, pikiranmu, dan tubuhmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau kerjakan dan kebenaran Tuhan buat berhasil. Di dalam segala musim kehidupanmu, penyataan Tuhan nyata. Sehingga engkau akan tetap berjalan dengan kuat, dengan percaya dan teguh di dalam jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan bagimu. Dan kau diberkati untuk menjadi berkat, supaya nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupanmu. Semua berkat yang datangnya daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya dan terima, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.